Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya sedang berada di lapangan Porsekem, yang di masa pandemi saat ini pengurus besar Porsekem meliburkan jadwal latihan maupun jadwal yang sewa di lapangan ini di masa PPKM darurat. Di masa PPKM darurat, lapangan Porsekem libur namun dalam selalu perawatan. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan terus berita terupdate di lapangan Porsekem di beserta danau birunya. Selamat menyaksikan. Lapangan Porsekem dipotong dengan pola garis seperti di stadion-stadion Indonesia pada umumnya. Walaupun ini lapangan kampung, tapi gayanya seperti gaya stadion-stadion yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Dikasih pola garis. Di sisi timur lapangan Porsekem, danau biru yang dulunya kalau bola nih nyemplung kemari nih kayaknya susah, agak sulit diambilnya karena banyak rumput dan sebagainya. Sekarang danau biru ini sudah tampak terlihat indah karena dirapikan, dengan pinggirnya dikasih pembatas yang kemarin ditanami, disebar bibit ikan. Saat ini lapangan Porsekem dalam tahap pelebaran. Ini Bang Buyung yang selalu setia. Ada Bang Haji. Ini rencana pohon mau dipindahkan biar nanti lebarnya 1 meter setengah sampai 1 meter 20. Yang kemarin videonya sempat viral trending topic di kawasan Kompas dan sekitarnya. Beliau pemeran anak kos kantor orang senang. Lapangan Porsekem menjadi satu kesatuan antara lapangan bola dan tanaman para petani serta danau birunya. Ini yang menjadi pembeda di antara lapangan-lapangan yang lainnya, yang menjadi terlihat sangat asri dan sedap dipandang mata. Belum dipotong, rumput lapangan dikasih garis dulu agar lurus saat proses pemotongannya. Ini yang rumput sudah terpotong. Nah, nanti ini rencananya, ini kan masih panjang nih. Nanti rencananya ini nanti akan dipotong tipis, jadi tetap terlihat gradasi tinggi pendeknya. Satu, dua, tiga, ayo, oke, terus, ya, alhamdulillah, ayo dikit lagi digoyang lagi. Terus. Waduh, alhamdulillah rubuh juga. Apa akarnya enggak ada ya? Waduh, mantap. Mantap. Ini proses menggeser pohon. Mau lancarin terus ini. Awas.
Tetap mantap. Panggil ambil sama Bang Abas. Panggil sama kosong bawa-bawa.